Aktris senior Meriam Bellina tak menampik apabila dirinya masih berkeinginan untuk menikah lagi. Walaupun usianya kini sudah menginjak 57 tahun, diketahui, Meriam Bellina telah menjadi seorang janda selama 22 tahun. Selama ini, Meriam mengaku banyak didekati pria, khususnya berondong. Namun menurut Meriam Bellina yang mendekatinya itu masih jauh dari kata cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Apalagi, Meriam sendiri tidak terlalu tertarik dengan pria berusia di bawahnya. Sambil berseloroh, Meriam mengaku ogah mengajari sang berondong banyak hal. Di sisi lain, Meriam Bellina tak terlalu memikirkan urusan jodoh. Baginya hal utama saat ini adalah karir. "Saya suka kerja, kerja aja deh," pungkasnya. Untuk diketahui, sebelumnya Meriam Bellina sempat menikah dengan Ferry Angriawan pada 1987. Setelah 3 tahun, pasangan ini resmi bercerai. Kemudian Meriam Bellina menikah lagi dengan aktor Adi Surya Abdi pada 1991. 10 tahun kemudian, Meriam Bellina bercerai dari Adi Surya Abdi. Dari pernikahannya yang kedua, Meriam Bellina dikaruniai 2 anak, yakni Nigel Pilo Abdi dan Abel Putra Abdi.